dari dulunya memang kita sudah nggak tahu, karena memang dari sesepuh-sesepuh yang ada di sini mereka kan bilangnya dari dulu sudah ada. Terus untuk kemudian kemarin kan dari Dinas Perbakala sama dari arkeolog dari Jogja dan Semarang itu sudah datang sudah lama. Mereka kan bilangnya umurnya sudah hampir 1000 tahun lebih. Jadi kita juga nggak bisa menggeser itu karena memang itu dipertahankan di situ. Itu ceritanya seperti itu lah. Kemarin memang kena kretol, jadi itu nggak bisa digeser lagi. Memang harus seperti itu. Artinya tetap dipertahankan kan? Kalau Joninya tetap dipertahankan, tidak digeser kemana-mana. Yang jelas itu nanti dijadikan lorong. Itu kan sudah dimulai. Ya sudah ke sana belum? Ini nanti baru mau ke sana. Soalnya dengan klien. Oh ya, monggo. Karena memang kemarin mau dilewatin sudah ada demo dari bukan warga malah. Kalau warga kurang begitu kan. Kurang begitu tahu mas dari warga Hindu dan juga. Oh. Selama ini itu jadi tempat apa sih Pak? Di Yon itu ada di patah belakang. Tidak di tempat apa? Cuman memang ada ini kan sebelum tol itu. Sebelum tol itu kan itu sawah. Sawah dan itu pun dalam tengah sawah dikerjakan warga karena itu aset milik warga juga, milik kita. Jadi digunakan terus mereka tidak memperhatikan itu, hanya yang sekedarnya tidak mungkin digeser kemana-mana ini, tidak berani lah istilahnya. Karena ya ceritanya wong bisik-bisik kan seperti itu. Akhirnya ya kena tol itu setelah dihindari ditebang semuanya tidak dikerjakan, akhirnya dikeringkan kan banyak yang kesana gitu loh. Karena dulunya sawah jadi kering, mereka ke sana. Akhirnya ya muncul dan